بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اصرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي وميرسا نجاتفي yang dirahmati الله رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda dalam hadis yang داري ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا walakin qul qadarullah wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu 'amalasy syaithan rawahu muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang mukmin yang lemah. Dan pada keduanya masing-masing ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kalian. Dan mintalah pertolongan kepada Allah wala takjaz. Dan jangan sekali-kali engkau merasa lemah, merasa malas. Namun apabila engkau terkena sesuatu maka mintalah tolong kepada Allah fasta'in billah mintalah tolong kalau kita merasa lemah merasa susah dan jangan sekali-kali engkau lemah merasa tidak mampu apalagi sampai berhenti berusaha wa in asabaka apabila engkau terkena sesuatu yang memberatkan terkena musibah Yeah. Fala taqul lau fa'altu kana kada wa kada. Jika aku melakukan ini, niscaya akan terjadi begitu. Kalau aku lakukan itu, niscaya akan terjadi begini. Jangan. Kenapa? Karena kata-kata seandainya, inna lau taftahu amal syaitan. Karena lau, perkataan seandainya, seandainya itu membuka pintu syaitan setan akan masuk, merusak akidah kita, merusak tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia seolah-olah menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, ya. Namun ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ketika terjadi sesuatu yang kita sendiri mungkin gagal dalam usahanya, gagal dalam bisnisnya, gagal dalam belajar dan menuntut ilmunya, maka qadar Allah ma sya'a fa'al walakin qul qadar Allah katakan bahwa ini adalah takdir dari Allah ini sesuatu yang terjadi dan sudah ditentukan oleh Allah biarpun kita berusaha sekuat apapun kalau memang itu bukan rezeki kita memang bukan milik kita tidak akan menjadi milik kita walakin qul qadar Allah wa ma al. ini takdir dari Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi kenapa fa lau perkataan seandainya seandainya menyesali sesuatu yang telah terjadi dan tidak mengembalikannya kepada Allah itu membuka pintu syaitan membuka setan untuk membuat keraguan was was di dalam dirinya para pemirsa yang dirahmati Allah hadis yang mulia ini hadis sahih direwatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mahabbah. Allah itu cinta, dan Allah itu senang. Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Allah mencintai, dan Allah juga membenci. Mencintai siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai setiap mukmin, setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikatnya, rasulnya, kitabnya, hari akhir, qada, dan kadarnya. Mereka semuanya dicintai Allah, namun kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman ini bertingkat. Ya. Bervariasi, ada yang kecintaan Allah terhadapnya lebih kuat, ada yang uh, kurang dari itu. Di antara mukmin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari yang lain adalah mukmin yang kuat. Ya. Seorang mukmin yang kuat dari segala sisi, kuat dari keimanannya, sisi keimanan dan tauhidnya, kuat dari sisi ibadahnya dia rajin ibadah, kuat dari sisi ekonominya, dia memiliki harta yang banyak, berkah, dan halal, ya. dan kuat dari sisi memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Khairun nas, anfa'uhum linnas, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak bisa memberikan manfaat kepada manusia. Memberikan kebaikan kepada manusia. Apakah kalau dia seorang alim dengan ilmunya dia ajarkan ilmu itu kepada orang lain sehingga orang yang bodoh menjadi tahu, orang yang eh, tadinya keliru menjadi bisa memperbaiki dan kembali ke jalan yang benar ya. Dan demikian juga bermanfaat dari sisi hartanya. Dia orang kaya. Dengan kekayaannya dia bisa banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis lain yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan khairul malis salih inda rajulis salih bahwa sebaik-baik harta yang halal, yang baik adalah dipegang oleh orang yang saleh. Kenapa? Karena harta itu akan digunakan, dimanfaatkan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan membantu fakir miskin, dia akan menyediakan sarana-sarana pendidikan islami, dia mungkin akan bangun sekolah islami, pesantren, ya. dia akan bangun panti-panti asuhan dan jompo untuk mereka yang membutuhkan. Ya. dia akan banyak sekali bermanfaat dengan hartanya bagi kaum muslimin yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sahabat-sahabat yang mereka orang yang sangat kaya, ya, miliarder, Konglomerat bahasa kita, namun mereka tidak diperbudak oleh hartanya sendiri. Ya. Mereka menggunakan harta yang mereka miliki untuk berjihad di jalan Allah, membiayai pasukan Rasulullah SAW ketika melawan musuh, memberikan bantuan kepada sahabat-sahabat lain yang membutuhkannya. Ya. Mereka juga seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. sahabat terkaya di kalangan Eh, sahabat yang hidup pada saat itu ya, beliau membeli sebuah sumur yang satu-satunya sumur yang ada di kota Madinah saat itu ya. ya. bi'ru rumah dibeli dengan harga yang sangat mahal ya, yang saat itu dimiliki oleh seorang Yahudi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan manistara bi'ru rumah falahul jannah barang siapa yang memberi biru rumah sumur rumah yang dimiliki oleh orang Yahudi dan orang Islam juga ikut mengambil di situ dia akan mendapatkan sorga dan akan mendapatkan setiap gayung yang diambilnya atau setiap uh, timba yang diambil dari sumur tersebut dia akan mendapatkan pahala sejumlah itu di sorga nanti Subhanallah orang yang memiliki kekuatan harta itu sangat bermanfaat dan balasannya sorga oleh karena itu marilah para pemirsa yang dimulakan Allah, berusahalah menjadi mukmin yang kuat baik dari sisi ibadahnya, dari sisi akidahnya, dari sisi ekonominya, dari sisi semangat dalam berjuang uh, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah berikan kekuatan di segala aspek kebaikan sehingga kita lebih bermanfaat dan menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih بالله طافق والهدايه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين